Babin Kamtibmas Kelurahan Srengseng Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Agus Sudrajat melaksanakan giat kerja bakti untuk membersihkan lingkungan RW 02 di Jalan B2 Srengseng RT 1 RW 2 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan Polri dengan masyarakat, di mana anggota Polri dan Babin Kamtibmas selain sebagai pembina Kamtibmas di desa, juga dapat merangkul kekompakan warga dalam ikut andil proaktif kerja bakti di lingkungan membenahi fasilitas umum yang ada. Selain itu, kegiatan ini juga sarana untuk mendekatkan diri kepada masyarakat agar polisi bisa dikenal lebih baik di mata masyarakat. Khususnya di daerah Kelurahan Srengseng, warga 02 menolak berita hoak dan berita sara. Dengan diadakannya kegiatan kerja bakti bareng warga, Binmas berharap keikutsertaan bersama warga akan terus berlanjut hingga partisipasinya dalam memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif. Sehingga, peran petugas dalam hal ini Polri sebagai penolong dan membangun keikutsertaan masyarakat terhadap Kamtibmas sesuai program Kapolri akan terlaksana dengan baik. Demikian dilaporkan oleh Binmas Srengseng, Aibtu Agus Sudrajat. Salam Tirbata.